Oke, sambil menunggu itu dikonfirmasi yang punya, kita mau buka dulu yang ini ya. Oke. Kita mau buka dulu. Keluhannya katanya seret. Ini kiriman dari Jambi, Palembang ya. Kalau dari ini PLN Palembang, JE Jambi. Tapi ini dari Jombang namanya. Tapi kok ada PLN mana ya? DJB itu di Jambi, PLN Palembang, Jakarta, Semarang, Purwokerto. Yang kirim adalah ada hop kecil ya, ada kabel, kabelnya melingkar. Ini harusnya di dalam pengiriman itu jangan begini, tapi digeser, digeser ke ujung ya. Banyak sekali kotorannya ya. Dan kabel ya, kita kosong. Untuk kabel dan pisangan saya taruh dulu di sini. Ini ada tali. Ini kenapa biasa saya kasih 8 di sini biar nggak copot begini. Oke. Kita cek dulu katanya seret. Oh iya. Oh iya, ini seret. Oh iya. Tetap seret. Jadi ini seret. Ketika geser begini tetap seret. Maka kemudian terbesarnya adalah di sini. Nah, kita langsung sampai ke sini. Kita buka depan dulu aja ya. Tapi kita cek dulu kehidupan mesinnya ya. Kita harus cek dulu mesin. Mesinnya hidup apa tidak? Kalau kita sudah begini, begitu ternyata mesinnya tidak hidup. Kalau mesinnya tidak hidup kan. Takut karena ini naik. Jadi itu kan sekaliannya copot dulu ini. Kalau di pengiriman semua kemungkinan bisa terjadi ya. Ini aja slam. Okay. Kotor sekali ya. Kotor banget, bukan kotor sekali. Putarannya kencang ya, memang kencang sekali kita berdekatnya.
kabelnya, kabel power dari sini saja. Kita cek mesinnya dulu. Normal kalibrasi. Oke. Kalau untuk kehidupan mesinnya normal ya. Ya, kita katakan normal. Tapi ini hanya serat. Tapi seratnya ini lain ya. Ketika kita kelihatan ya, ketika kita geser begini tetap serat. Ini penuh benang nih, di sini juga penuh benang. Nanti kita buka dulu ya, supaya tidak ada dusta di antara kita. Ini cara bongkarnya ya. Tadi yang pertama tadi sudah ya, kita ini bawahnya kan 3 baut ini sudah. Cuma ada 3 baut. Ini pembelian tanggal 5 bulan 7 tahun 2021. Tes oke. 2021 di bulan 7 bulan. Sekitar tahun lebih ya, baru cek kemarin lagi. Punya opening yang panjang. Wow, kotor sekali ya. Kotor banget. Boleh diperdekat kamera nih untuk menyaksikannya ya. Iya, kotor banget ya. Namun di sini kita tidak akan mempermasalahkan kotornya ya. Di sini akan saya cari letak yang seretnya. Letak yang bikin seretnya di mana. Kalau untuk ini seretnya di gulung 10 ya. Ini juga penuh dengan benang ya. Nah, itu dia. Baik, saya akan cek serutnya di mana ya. Kalau ini kemungkinan tidak, karena dia bergerak. Saya curiga di sekitar sini atau di asnya ya. Nah, ini serutnya sungguh-sungguh serut ya. Nah, kita copot ini dulu ya. Hati-hati ya, kalau di sana menirukan adegan ini diharapkan di video. Jadi apabila lupa atau ini ya, lihat kembali ya, bongkar belakangan pasang duluan gitu. Jangan sampai bongkar duluan nanti pasang duluan, nanti yang dibongkar belakangan tidak bisa dipasang. Nah, saya curiga tuh di sini yang macetnya. Bagaimana cara mengetahuinya? Kita copot saja ini. Kalau ini dicopot terus ini tidak bisa lumlai. Nah, di situ. Ini bukan dari dinamo ya. Nanti kita bersihkan saja. Kita pakai angin 25 kilo 100 ribu cukup. Biaya listriknya. Oke, kita ngomong apa adanya ya. Oh iya, kalau untuk ongkos kirim, kalau misalnya saya bilang 100 ribu ongkos kirim, nah, jangan langsung ngecek resinya, kok nggak sampai 100 ribu, kotes saya, jangan. Itu saya ngitung tuh dari rumah maksud saya. Jadi bukan saya bukannya tidak amanah ya dengan ongkos kirim, tapi ongkos kirim itu dihitung dari rumah sini. Dari tempat saya kirim,
saya kirim ke misal ke casak kirim Ceneka, Centea, Kiki, Jakarko, Pos. Nah itu tarif yang saya berlakukan, tarif yang dihitung dari rumah, jadi mungkin ada selisih ya tergantung ininya ya, tergantung paketnya. Kalau paket reguler mungkin selisihnya bisa 50 lebih. Ini udah saya buka semua dan ini ya kotor banget ya. Ya, oke. Nah ini menemukan yang 100 gampang saja. Saya curiganya di sini tuh. Ya, ini harusnya di sini main. Nah ini malah muter, harusnya di sini bergerak begini alatnya. Nah gini, nah ini alatnya ya. Perhatikan nih. Tuh, ini alat. Tuh, lihat. Nah sekarang kita copot ini nih ya, kita copot ini atau copot ini sama aja lah ya, kita copot aja. Pastikan bautnya itu mumpuni ya untuk melepas begini, kalau tidak ada pakai obeng ketok atau apa ya. Nah sekarang ini kita copot ini nih. Ini udah ketemu, jadi penyakitnya tidak terlalu parah, hanya macet saja, hanya macet saja ya. Tapi ini kita celopot, ini kita copot, ini kita mau ketok gitu ya, kita ketok dan semoga aja ketika diketok dia mau lepas. Kalau tidak mau lepas ya dengan terpaksa kita ganti satu set saja, lumayan malah. Ada apa tidak? Tadi apa mas? Anu, saya muter ininya kok berat. Tangan saya kemana tadi? Kalau tangan dipinjam tetangga ya gitu. Jadi tangan. Nah, jadi ini yang macet nih ya. Kan cacat, dan apakah ini bisa diobatin, ada yang bisa dan tidak, ini penuh sama penuh. Supaya kita lebih enak kayaknya diganti saja ya segini. Bisa dapat ini kan penuh sama benang tuh sini, sedangkan ini yang cacat ya cacat ya. Ganti saja itu sudah segini, nanti saya cari dulu Aisan sama batuk set ya. Waktu udah ketemu ini. Ini enggak mau muter ini. Muter pakai tangan enggak mampu. Dan biasanya kalau sudah gancet begini, kita lepaskan, kita kasih pelumas, dia bisa gancet kembali. Gitu. Karena besinya sudah sama-sama mengembang. Nah, itu sudah selesai ya. Sudah masuk, sudah ketemu, saya mau bersihkan dulu. Ya, setelah saya bersihkan, saya lanjutkan video. Ini mesinnya sudah dibersihkan ya, tinggal kita akan rangkap kembali untuk ini, akan mengalami pemeriksaan, nanti akan diperiksa kembali bagian hobnya. Untuk keluhan utamanya ini sudah ketemu ya, ini udah enteng. Sudah enteng, sudah tidak ada macet. Lalu kita akan tambah sedikit minyak. Tidak ada karat di antara kita. Dinamo aman, tidak ada kendala. Jadi yang kanset adalah ini ya. Sebenarnya saya cari aja ya, karena seperti di motor
ketika piston genset yang diganti adalah pistonnya ya, sama bloknya. Begitu pula dengan ini. Oke, kita ganti begini saja ya. Ya, harusnya begini ya. Ya, itu gak bisa. Konsep. Konsep macet. Konsep maklecet. Jadi sebenarnya benang, benang yang kebelit di dalam sana sampai akhirnya sungguh-sungguh. Ukuran berapa sih ini? Saya nggak perlu, jadi saya harus cek dulu ya. Ini baut ukuran berapa? Sudah mau? Masih yang lega lah. Ini kan gulungannya rapet itu. Bukan. Sorry, ini bukan termasuk ya. Ini saya ngecek kebesaran daripada ini. Apa namanya? Kebesaran daripada ukuran baut, karena banyak baut begini selek dan saya itu enggak punya gitu. Saya nyari ukuran 5 mili banyak. Oke, kita lihat. Untuk memasang ini PNP pasang saja. Oke, gitu. Tidak akan merubah ini apa namanya? Tidak akan merubah setelan, tapi pastikan tetap ya ini harus diterapai pasti. Oke, ya diterapai pas ya.
Iya. Setelah dipasang ya kita. Oke, cantum kita nanti. Atasannya pecah. Bukan pecah, apa namanya selek. Oke. Ya. Gampang, ganti itu aja. Ini kita kencengin ya. Oke, sudah tidak ini dinamo sepertinya terlalu kencang posisi. Oke. Boleh kencang tapi jangan terlalu kencang juga sih. Seiring berjalannya waktu, namanya mesin pasti ada perawatan ya. Mulai dari setelan yang udah mulai berubah. Terus benangnya nyapu di mana-mana gitu ya. Bisa kotoran sudah diambil ya, kelihatan ini untuk kotoran yang bagian gulung sepul ya. Ini sih tidak pengaruh keputaran ini, karena ini berbeda, tapi itu ke pengaruh ke sini gulungan sepulnya, apa dia memutar atau tidak gitu di situ ya. Sebentar ini mau saya bersihin dulu di luar ya. Oke, kita lanjutin ya, ini udah malam memang, tapi nggak apa-apa, kita lanjutkan. Ini pak, ini ya, jadi kita ganti aja begini ya. Ini biasa cat dengan ini. Nah, ganti begini aja ya. Karena ini sudah. Ini udah seret soalnya, seret semua ini.
kenapa sih ganti begitu ya, supaya supaya pakai aku, tapi jangan ngomong kenceng-kenceng ya, soalnya nanti jadi ketahuan. Tapi ini memang berhubungan, jadi yang saya ganti itu yang berhubungan. Nanti saya kasih dia bahwa ini gadget nggak bisa dibuka ya, memang nggak bisa dibuka ya. Tapi kita dramatisir gitu maksudnya, supaya lebih apa namanya, lebih serem. Nah, kita waktunya kita ini dulu ya, makanya ini gadget ini gadget, oh ini gadget ini. Ganti itu aja, soalnya kalau nggak ada yang diganti sama sekali, saya juga bingung ya, jos ya, menuju jos. Pastikan kenceng ini, jangan sampai saya mau beli baut ini ukurannya tadi saya udah sempat cek. Pasnya juga jangan ragu-ragu ya, soalnya kalau salah itu kan biasa. Masukin sini, masukin aja. Nah seperti ini ya, kalau masukin ini, ini tarik ke sini. Biasanya di bawah bukan di atas ya. Nah, seperti ini masukin. Nah kalau udah masuk begini, ini udah masuk. Wow, mulai cantik. Sorry, ini gak mau masuk sih. Ini gak masuk ya. Nah, gak masuk. Saya bautnya itu mana, bautnya tidak bisa ditukar ya, kalau ini bautnya khusus ini. Ah, lepasin dulu lah. Bautnya keselimpet, mana bautnya? Oh, ini satu. Satu lagi. Sudah. Bedanya sampai pedih tanganku. Masa awak, mana-mana ini itu baut. Kita pasang dulu sebiji, nggak apa-apa sih. Kita pasang dulu ya. Nah, ini megangnya lumayan nih. Tangannya itu di sini harus makan makan ini. Bautnya pada nggak ada magnetnya apa ya, padahal saya sudah pakai upeng yang belum magnetnya. Sebentar, cari dulu ya. Bautnya satu lagi mana ini? Sungguh-sungguh menghilang ini bautnya. Oke, baru kali ini bautnya pergi. Ini baut di sini kok. Saya tahu kadang memang ada yang ngumpetin.
beberapa kali sih begitu. Di depan mata nggak kelihatan. Kalau Anda namanya cengkaku ya. Tapi kita nggak boleh kalah, kita harus tetap besar pada gue. Sorry video tadi berhenti sendiri, saya nggak tahu ya. Kayaknya ada yang nyentuh dah. Aku merinding sekarang. Videonya berhenti sendiri urusan, ada yang nyentuh. Tuh mulai gitu. Rinding gak ngeri, rezeki. Videonya berhenti sendiri. Coba tinggalin lagi. Nah, dari tadi aku udah tahu nih, ada yang iseng. Ya, berhenti. Tadi kita lihat di kamera di rekamannya ya. Dia nampak musuh dari sini. Oke ya. Ayo dari. Kenapa ya? Pesan kenapa? Tidak kembali. Apa lagi yang terjadi ini? Susahnya ya, jadi pasang sambutan kemana apa. Malam ini aku coba dengar sendiri. Ini beda isanya. Nanti bawahnya harus di remap. Pokoknya kagak jadi ganti. Jujur ya. Beda ini isanya. Aduh, ini isan panjang. Tiba-tiba kecil. Nah, ini kagak jadi ganti. Nah, ini saja kita ini ya. Pasang, kok tadi aneh pasti pasang. Dan tutupnya gitu. Oke. Kita bongkar kembali ya. Kita bongkar saja. Ini dalam dunia perbaikan begini ya. Kalau misalnya ini bisa gak perhatiin oleh model yang baik ya. Kemudian gak ada. Gak ada barangnya. Jadi ini kita lepas kembali. Langsung tadi video dimatiin sama temen aku. Dia gak kelihatan memang sih, tapi tidak apa-apa sih, gak mudah dulu deh. Jadi kita copot saja ya. Ini saya ambil kembali, gak jadi ganti nih. Nggak jadi ganti. Ini jangan marah dah. Wah, Aisyahnya nggak ada. Ya, kita pakai ini aja, kita perbaiki yuk. Kita barang-barang perbaiki, kita coba aja. Memang ini serat sekali, nanti
udah pasal begini sih, dalam kasusnya sih nanti begitu lagi kok. Itu sebuah sih milih diganti. Selain ini apa namanya, dapet cuan spare part laku dan juga hasilnya juga lebih bagus sih. Jujur saya mau apa aja lah kalau dibilang ya spare partnya laku, ini kita bersihkan aja ya, kelihatan gak? Jangan ketawa ya, namanya saya juga lagi saya recek. Udah semangat-semangat diganti semuanya, baru malah gak sesuai. Mungkin ada yang bertanya, kenapa loh kak ganti yang sama saja nih, barangnya gak ada. Untuk yang seri ini datangnya salah mulu, selalu datang seri yang lama. Saya juga kesel sekali sini sama ini dari pabriknya. Ini sebelah aku siapa gitu, gak ngerti ya. Nah, ini gak, saya masih ketok ini cuma kemarin-kemarin. Harus sih gak boleh diketok sebenernya gini ya. Murah gila. Oh, gak macam. Coba lah lepasin kantang suku, mana kantang suku. Tanya pakai asal aku jadi pinjem orang mau kembali. Saya belum ngantuk ya. Sebenarnya sih gak patah ya. Itu harus ganti semua dudukan kalau ganti. Oke. Ada trackernya. Kapan buat ngalamin ini ya, supaya saya ngetok pas gitu. Ini patah sini repot. Tempat ini saya belum ada sih. Mengerti kalau kadang kita membeli sesuatu dan kita juga bingung gitu ya. Ini seperti ini saya juga mengalami, apalagi memang sebenarnya lagi banyak pikiran gitu ya. Kalau punya pikiran sebenarnya nggak begitu berguna, tapi ada. Nanti pasti tanya mas ganti apa, kagak ada yang diganti. Serius ya. Enak juga sih dengan gratis gratis. Ya, copot bre, copot. Eh kita copot ya. Sebenarnya ini memperbaiki dengan cara begini adalah tidak sesuai dengan anjuran dari pabrik dan anjuran dari dokter.
mesin. Bersihkan dulu ya. Kotor. Ini kita bersihkan juga ya. Di sini biasanya ini ada penyebabnya, yaitu masuknya benang. Seperti yang tadi ya. Nah, ini ada benangnya nih. Sudah dikiling sampai kosong benangnya. Oke, saya akan rangkai sampai saya ketemu lagi ya. Ini dilanjut ya. Dilanjut pemasangannya. Akhirnya nggak jadi ganti. Nggak ganti spare part apapun nih. Bersih-bersih doang. Semalam kameranya mati sendiri. Iya sih mati kameranya kayak gini. Mati rektung ya kayak gini. Sampai di mata ini. Tapi nggak tahu ya guys sih. Ini dasar berarti paut tuh. Berarti paut terlalu ketemu suwe pak. Berarti paut. Pautnya kayak ini gini bisa. Bisa angkat mesin apa bisa renang. Mana mau ketemu ya. Sini ke jahil ngumpet-ngumpet akan malah kameranya mati tuh loh mati patin isi sama kameranya contoh lo ya tenang belum 5 menit ya, kita pasang kembali ya bre. Pasang kembali ini. Buka kebis jembul lu mana kan? Buka kebis jembul. Jadi urung jembul ke film. Jangan lupa colokin, kadang orang lupa colokin habis bongkar-bongkar. Ya. Jadi secara umum jadi ini. Ini mas mesin rusak apa ini? Tidak ada yang rusak, cuma seret sama kotor saja. Jadi kita bersihkan. Berapa biayanya? 200. Kita coba berarti skocinya masih oke. Tapi udah bekas kena jarum buat alasan nanti aja ya. Bekas yang lulus romoni kuanti-kuanti semua aja coba dulu ya. Oh ini
sudah patah ini. Diganti saja ya. Lumayan. Ini baru ada yang diganti. Tadi batal diganti ya sama pelatuknya. Karena beda ukurannya. Ini baru ada duitnya nih. Oh, tukang servis ini. Ngeselin ini. Nanti udah dicongkok juga ada lagi. Ini kita setel kembali nih ya. Namanya kita setel dulu ya. Setel dulu. Bisa. Bisa. Sebenarnya itu yang dari Kalimantan sudah dibongkar, tetapi karena kemarin ada kerusakan tempatnya yang tidak ada, saya menunggu konfirmasi, malah saya lupa konfirmasi. Ya akhirnya malah belum dikerjakan, itu sudah dibongkar kan. Oke, sambil cari-cari apa yang bisa diganti ya untuk menambah pendapatan mekanik ini. Kita setting dulu ini. Ini jarumnya ke jarum kecil ya, jadi kita setting aja dia punya jarum itu, kita setting saja. Atau kita ganti jarumnya ya. Kita ganti jarum saja, tapi dia pakai jarum kecil, di sana jarum kecil. Kita menyesuaikan soalnya, kalau jarum dari sana begini begitu. Ikutan hotel deh, satu dua. Pas udah selesai semalam tapi ngantuk sekali. Kapan kamu udah ngantuk sekali? Aja kayak muter sendiri. Jadi selesaikan dulu supaya meja ini kosong karena mau dipakai buat ngetes mesin. Apa lagi nuras sekolah itu di belakang. Sebenarnya kita akan tes dulu ya. Kita tes dalam kondisi tutup. Yes, man. Ini saya sudah lihat foto sekali ya. Ada kamera bisa diarahkan kemari. Ini ya. Ini kalau dibiarkan ini. Ini lampunya nggak pernah ngecek bagian sini. Ini sepele sih begini, tapi kalau sudah ganjel terus sampai dia bisa muter kembali, berarti sudah oblak dinamonya. Nah, di sini kita bongkar, mau kita bersihkan dulu. Walaupun tidak ada keluhan di sini, tapi ya kalau nggak dibersihkan
beberapa saat akan menjadi keluhan yang berat. Oke. Saya pastikan dia berputar dengan sempurna tentunya ya. Ganti aja ya. Kesempatannya udah lama ya, ada tanda kuningnya. Kita pasang lagi. Sudah dicopot di sana, kosong pula. Kita ganti dulu ya. Ini ada tambahan namanya penyeliman. Karetnya ganti juga. Jangan lupa karetnya. Karetnya jangan diganti gitu. Ini saya langsungin aja. Oke. Ini walaupun kelihatan sepele, kalau yang nggak biasa masang-masang begini, thank you.
Lu udah mandi? Itu sarapan. Wah, emang gak mau makan dari ya? Oh gitu sih. Ini mau di situ malam biasanya kayak cewek. Iya, dia tidur malu ngantar sarapan dulu. Kita tes dulu ya. Tes. Wah, kamu terlalu kenal ya. Mau ya dingin betulnya. Ya nasi kalau merasa bandan itu mata. Berapa derajat tas? Berapa derajat? Berapa derajat? Suhu berapa derajat? Hah? Itu di jam kelihatan lah. 30. Kucing dia tuh rebutan randa ini.
dahulu. Ini aku. Mari kita nyalakan. Oke, itu tiga itu yang diganti sepertinya ya. Sudah cukup, saya akan cari topnya untuk uji cobanya. Salah tak benar. Sangu anu tas nasi sama udang. Sangu nasi karo udang. Sensor. Sensor oke. Okay. Minum vitamin tas. Run. Kami di room. Dua. Oh, ini apa sih di belakang? Nyala. Mari kita cek ini inputnya. Oke. Kita masukin ya untuk ngetes inputnya. Oke, kita jalankan saja langsung. Oke. Kayak tersangkut sendat. Thank you.
terlalu pendek nanti. Tadi pemotongannya tersangkut di awal. Sudah cukup bagus ya. Kita lanjut warna berikutnya aja, sama kita taruh ke yang ini.
ini mesinnya sudah lebih biasa, sudah oke. Macet jadi tarik pertama dia bersih aja macet. Ya, nanti kita tes lagi setelah ditutup. Oke, ini sudah ditutup ya, sudah jalan. Nah, oke, jadi yang diganti kita fit positif 3 macam ya. 1 2 3 ini yang diganti, 1 2 3 ini ya. Lumayan yo. Tadi ada satu pelatuk yang diganti. Ada pelatuk yang diganti dan kita kasih tahu yang punya nih, udah beres. Nanti dia ketahuan ini ya. Jadi yang diganti itu 1, 2, 3. Nah, dinamo gak ganti karena emang macet totalnya karena besi kanset. Nanti lihat video fullnya di YouTube ya, bagaimana solusi dan polusinya. Oke, okay. Oh, ini hasilnya udah bagus lagi ya, dan kecil. Oke, siap dikirim. Kok nggak ada tutupnya apa ya? Nanti saya lihat lagi video pas datang ya, ada tutupnya apa tidak ini. Tutup sini ya. Nanti saya cek dulu. Karena kita juga pas bukan pengen kita video. Oke, saya tinggal buang air besar dulu ya, dan aman itu. Apa ini ya?
Oke, berhenti, sudah selesai ya. Oke, aman. Dan alatnya, cepitannya oke sih. Kita kasih lihat hasilnya ya. Oke, ini hasilnya ya. Dan ini hasilnya belakangnya rapi. Sudah, oke ya. Oke, kita siap kirim ke